Okey, assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk topik ikan. Okey. Depan saya ni ikan talapia. Talapia hitam. Okey. Ikan dia ikan bersisik. Ikan bersisik, jadi kita kena buang dia punya sisik dululah. Okey. Ada dua cara kita nak buat fillet. Kita nak pilih ikan ni, nak ambil sisik saja. Jadi ada dua cara. Satu, kita boleh de-scale ataupun kita akan buang dia punya sisik. Kemudian satu lagi, kita tak buang sisik, kita just buang topi saja dan kita akan buang sekali semua dengan kulit. Okey, ada yang masak skin on ataupun skin off. Jadi skin on tu ada kulit yang rambut sisik di bahagian sisik ikan. Okey, kita nak buang sisik ikan ini, akan buat fillet. Jadi sebelum tu kita kena kenal ikan lah, okey. Biasanya ikan kalau fresh dia tidak orang kata bersih jelah, mata pun tak merah, tapi ni ikan ni kami tangkap dan kami simpan frozen dululah sebab kami ni apa? Tu jadi kita nak check tengok bahagian dalam dia masih merah lagi. Okey. Biasanya kalau nak check ikan dia gill ni ataupun insang dia masih merah. Kemudian keadaan ikan dia sempurnalah, tak ada cacat-cacat, sisik dia masih lagi ada, mata tak merah. Okay, dan biasanya ikan dia kalau fresh caught apa yang tangkap, dia tak, hanyir dia tidak terlalu kuat, bau hanyir dia tidak kuat, tapi bila dah lama-lama disimpan dan hanyir dia akan kuat, itu maksudnya ikan tu dah start nak rosak. Okay, jadi ikan ni masih cantik lagi. Okay, berhati-hati dia tengok sebesar ikan. Macam ikan tilapia ni, dia ada bahagian-bahagian yang very dangerous, sangat tajam, ada duri yang spike ni. Baik ketika awak handle ikan, okay, bawah ni pun ada dan bahagian belakang pun ada. Okay, kita akan start. Kita akan buang sisik ikan ni. Okay, banyak cara nak buang. Dalam sinki pun boleh, tapi saya sebab kita atas chopping board, atas meja, jadi kita, sebab kalau kita nak buang sisik biasanya pakai descaler ni, kita tarik sini. Tapi memandangkan nanti dia akan terpelanting, sisiknya akan berterabaran, jadi kita buat satu cara yang mudah supaya dia tak terpelanting. Okay, kita gunakan plastik. Biasalah, ini plastik sampah. Okay, plastik sampah yang baru, bukan yang dah pakai, yang baru. Okay, jadi ikan tu awak masukkan, awak plastik tu awak letak bawah sini, kemudian ikan tu awak masukkan. Kemudian jadi awak bekerja, tangan awak semua bekerja kat dalam ni. Okey, tapi pastikan awak nampaklah apa yang awak buat. Jangan awak tutup semua gini, takut terkena. Sebab benda ni pun tajam, ikan pun ada bahagian-bahagian yang tajam yang boleh membekakan. Okey. Okey, biasanya kalau kita nak siang ikan, nak buang sisik ikan, sebelum saya tutupkan plastik tadi tak nampak. Kita akan start macam ni, daripada bahagian ekor dan tarik ke atas. Okay, bukannya daripada kepala ni tarik ke sini, itu macam tak payah. Okey, awak kena tahu ya dari arah mana awak tarik. Kalau awak tarik sini memang semua tak payah lah, macam awak kata tolong urut badan dia lah. Okey, boleh, tapi dia mata tak tanggal dengan kemas. Okey, sekarang kita masukkan, kita okey, tutup, pegang kepala dia betul. Buat ikan ni tak lepas, bagi ikan ni dah mati. Apa? Jadi awak tak. Okey. Dan awak ni, awak punya sisik-sisik ikan tu tidak terpanting ke sinki, ke dinding dan ke muka. Dah. Okey, sebelah depan, sebelah sini kita dorat. Kita terbalikkan pula ke sebelah sana. Dan terbalik.
dah itu dua-dua bahagian dah di itu dah dibuang sisiknya. Kalau awak nak buang tu, awak larutkan sini, balik ke belakang ya, ke daripada kepala turun ke bawah. Jangan daripada bawah ekor naik ke tak, sebab ada bahagiannya durian. Okey. Okey, ini yang kita telah selesaikan sisiknya. Okey, dan untuk proses seterusnya kita bersihkan kita punya cuba import daun. Okey. Kegunaan apa ni? Plastik ni. Okey, jadi kita kawasan work area kita tak bersepah lah, tak ada sisik. Cuba bayangkan kalau macam kat pasar tu, dia ke kawasan belakang semua sisik berterbangan. Jadi kalau sini sisik tu semua dalam beg plastik, beg plastik ni. Jadi kalau punya worker space tu bersih, cuma ada kesan air je lah sikit, awak boleh lap ataupun basuh. Boleh tak adalah awak nak kena thoroughly clean dia punya sisik, sebab kerana sisik ni kita, dia dah sapu kena air, dia tak apa, dia dah tak nampak. Bila kering nanti baru awak nampak kat sini, kat sini, kat dinding semua ada. Okey. Okey. Cutting board saya tengok dia warna apa? Warna biru. Okey, warna biru untuk siput biasanya. Jadi kita akan pakai chopping board warna biru. Okey, semua chopping board ada color coding. Dan okey. Jadi untuk ikan ataupun siput kita akan pakai warna. Okey, kita akan pilih kita pilih ikan. Biasanya kita akan start daripada sini. Kepala bukan macam ni, kelas macam ni. Okey. Okey, kita buat satu hitungan di sini. Ni kita akan start daripada sini. Okey, antara kat bahagian paling tu, antara apa ni, bahagian tulang yang sirip ni. Okey. Awak akan dapat rasakan ada bahagian tulang ni, ada tulang tu. Itulah awak akan berpandukan pada tulang tersebut. Okey, pandukan pada tulang ni. Dapat ada tulang ni. Okey, itulah awak punya guide, mana awak punya pisau. Okey, tengok saya pegangan pisau saya. Tangan saya tak buat pisau saya macam ni, tapi tangan saya, pisau saya ada satu tangan saya kat sini. Jari saya kat situ. Sebab inilah guidance dia untuk awak. Sebab kita kalau pilih, kita akan gunakan bahagian depan ni. Jadi itu adalah sebagai kita punya guidance. Okey. Bahagian sini lah dia punya tulang rusuk. Jadi kita jangan cederakan tulang rusuk ni, jangan cocok ya, sebab kita tak siang, kita tak buang isi perut dia lagi. Jadi dalam tu masih lagi ada isi perut dia lagi. Kita nak cederakan nanti lagi mesi kita punya chopping board. Okey, pelan-pelan ikut pada tulang. Okey. Tengok sini keadaan yang telah saya pilih. Okey, ke sebolehnya semua bahagian isi telah diambil lah. Jangan kita rugi dekat tertinggal. Okey, ni bahagian rusuk dia. Apa ni? Malam ni masih ada lagi isi perut dia lagi. Kalau awak terbocor macam-macam akan keluar. Jadi pastikan jangan terbocor lah. Okey, ini clean cut lah. Bersih. Okey. Ni yang telah saya buat. Ini namanya apa? Fillet skin on, maksudnya ada kulit lagi. Kita akan buang kulit nanti.
Okey. Lepas tu saya akan sambung di bahagian sebelah yang lain pula. Okey. Lepas sini potong sini dulu. Okey, kiri dan kanan ada beza ya, start di mana? Sebab kalau tadi sebelah kiri ikan ni, saya akan start daripada sini. Dan kalau sebelah kanan, saya akan start daripada bawah kanan ke atas. Kidal pun kidal akan jadi lain lah. Okay. Dan make sure pisau awak sentiasa tajam. Okay. Okay. Supaya pesan, kalau boleh bekerja dengan orang kata kemas, maksudnya satu tangan saja yang pegang ikan, satu tangan lagi pisau tu kering. Tengok tangan saya, pisau saya kering, tak ada orang kata penuh dengan darah ataupun air. Tengok tangan pisau kering. Okay. Jadi awak kalau kita grip tu tak rasa licin. Pisau dan sasa pisau kena tajam. Okay, kita akan ambil dari start dari hujung. Kita kupas sikit. Eh, lupa saya nak cakap tadi. Sama juga tadi, kita start daripada sini. Maafkan saya, kita akan start di sini dulu juga. Kita kena buat belahan ni. Jadi barulah kita boleh angkat. Okay. Okey, inilah sebelah. Okey, tengok kedua-dua belah. Okey, nampak tak? Boleh see through. Orang kata macam boleh nampak dari sana sini lah. Kalau saya letak pisau saya, katakanlah kamera dia boleh nampak tidak, ada bayang-bayang pisau tu ada dekat bagian belakang. Jadi betapa orang kata isi ikan tu telah habis diambil. Banyak. Okey, jadi tulang ikan ni kalau jangan dibuang lah. Sebab kadang-kadang ya, kita boleh gunakan sebagai stok ikan. Dan tapi perlu dibersihkan lah. Buang dia punya insang, buang dia perut dan boleh diambil sebagai untuk stok apa tu? Stok ikan. Dia simpan untuk penggunaan lain. Okay. Okay. Bila kita punya chopping board agak tidak memuaskan hati, banyak darah-darah sini, sebab kita next stage kita akan buat kita nak remove dia punya ikan kata, yang bahagian ni lah, kulit ikan. Okay, kalau awak nak biarkan sini pun boleh, tapi kadang-kadang kita nak biar isi saja, tak nak yang ni. Saya akan tunjukkan macam mana nak buang kulit ini. Tapi kita nak bersihkan kita punya chopping board supaya keadaan workspace kita keadaan teratur dan bersih. Okey, proses seterusnya kita akan kita nak membuang kulit ikan ni. Okey, tapi ada setengah resipi kita perlukan kulit ni intact. Maksudnya kalau kita buat pan frying ataupun macam menggoreng tu, kita dengan minyak sikit kita akan biarkan kulit, sebab kulit ni kadang dia menaikkan seri ikan ni kalau pan fry. Kalau ikan ni kalau pan fry awak tanpa kulit, dia silap dia hancur bila awak nak balikkan. Yang kulit ni lah akan hold ikan ni, shape dia tak pecah lah. Okay, untuk deep frying biasanya kalau macam fish and chip ke yang ada batter, kita akan remove dia punya skin, sebab kita tak nak ni, sebab kita ada
better yang akan holdkan apa ni bentuk ikan tersebut. Okey. Bila kita dah pilih ni, kita kena check, kita kena pastikan ada tak tulang-tulang yang tak masih ada lagi dalam ni, sebab kadang-kadang ada bahagian yang contoh sini memang ada akan ada tulang yang kan kamu tak tak boleh tertinggal. Okey, jadi kita akan rasa bagian ni. Okey, saya dah dapat rasa satu. Jadi kamu just tarik keluar. Okey, dan pastikan ada tak lagi. Kamu pun boleh tolak sini supaya dia ada ke tidak. Okey, saya rasa tak ada lagi. Satu je tadi. Okey, seterusnya kita dah buang pin bone, tulang pin bone kita. Kita akan ambil salah satu sebab kita nak buang kita punya kulit. Kita akan buang kulit ini ya. Okey. Kita pisau itu tajam ataupun yang besar lah. Yang orang kata kalau saiz ikan ni besar ni, maksudnya ikan dia punya tu kena lebih lah. Kita tak boleh pakai paring knife. Susah. Sebab nanti dia akan sangkut, putus. Kita akan biasa macam ni lah. Dudukkan pisau. Ialah 5 darjah. Gini, sikit santim gini lah. Kalau tengok nampak, dia naik ke sini lah. Dan kita akan tangan kanan ni akan tarik, dan tangan depan, tangan kiri saya ni akan tarik ke belakang, dan pisau ni akan menolak ke depan. Okay, macam ini. Okay, jadi kita akan buat sedikit hitungan pelan-pelan. Okay, satu lagi tips. Sebab kalau biasanya kalau awak nak buang kulit ikan, awak biarkan sisiknya tidak dibuang lah. Sebab kenapa? Senang untuk awak pegang dan senang untuk awak buang dia punya kulit. Sebab macam ni kita nak, tadi nak tunjuk, saya lupa. Okey. Okey. Jadi pisau tu awak dah boleh pegang pegang dia punya kulit. Pastikan grip betul. Berhati-hati ya, jangan salah pula. Jadi awak tarik, kemudian pisau ni just stay ataupun kalau awak nak tu jangan kuat-kuat sangat, yang belakang ni akan tertarik. Harap-harap dia keluar. Okey, alhamdulillah dapatlah satu macam kulit yang telah tu. Kemudian inilah yang telah di buang kulit. Okey. Sebelum tu cakap dah buang kulit, kemudian awak boleh trim lah bagaimana yang awak rasa cantik. Buang sikit. Sikit. Okey. Semak sekali lagi takut ada tulang. Okey. Strap. Okey dah. Jadi awak dapat satu filet yang cantik. Okey. Kulit ni kalau awak nak dia boleh diguna pakai, digoreng dan jadi satu, nanti saya tunjukkan, dia akan digoreng dan akan jadi sebagai satu garnishing ataupun garnishing lah sebagai untuk sekali dengan ikan ni. Okey. Okey, sekarang kita nak breaded kita punya ikan ataupun standard breading procedure. First thing first, kita check ikan tadi, kita check lagi takut ada tulang ke apa. Okey. Kita akan pakai yang skin off. Betul. Jadi kita perlu marinate sikit, season. Okey. Biasa saya akan pakai white pepper dan sedikit garam. Okey, sikit garam je macam dah semuanya. Selesai. Dan okay. Kita ambil yang sekeping ni yang tak buang, yang dah dibuang kulit. Jadi basic standard SBP, standard breeding procedure, kita ada dry, wet and dry. Sini kita mula start dengan tepung.
kemudian telur dan breadcrumb. Tengok terpulang pada anda nak pakai breadcrumb warna apa. Tapi hari ni saya akan pakai breadcrumb warna putih, supaya putih lagi cantik lah, sebab warna kuning tu nampak macam nugget, nak buat apa cantik. Jadi kalau putih pun kita nampak golden brown punya effect. Ok, jadi sekarang kita dip dia. Oops, sorry. Jadi tekan pelan-pelan, make sure semua coating dengan tepung. Kemudian shake, kita buang excess flour. Dan kita celup ke dalam, celup dalam telur. Okay, ingat ya, macam biasa saya ajar, tangan kanan yang, tangan mana yang dominan, okay? Tangan dominan tu yang pegang-pegang tu, itulah yang akan basah. Dan satu lagi tangan yang kering, itu tangan kiri saya yang kering. Sebab kenapa saya nak gaul apa, anukat breadcrumb ni, saya tak nak tangan semua, tangan penuh dengan breadcrumb, macam tangan tu nak digoreng. Okay, semua nice evenly coated dengan telur. Kemudian barulah kita dip dalam. Okey, tekan sikit ya. Tekan dengan tangan yang basah dulu. Tekan, 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 tekan. Kemudian tangan kiri pula yang akan ambil alih dan akan menutupi bahagian-bahagian yang, okey, pelan-pelan. Jangan kupur. Pelan-pelan. Tekan. Kalau rasa tak cukup, awak boleh ambil lagi dan tabur kat atas ni. Lebih cantik kalau awak boleh pakai mangkuk lah atau bowl, jadi awak boleh macam toss around. Jadi lepas tu awak tekan sikit. Bila semua dah masuk, dah coating dengan breadcrumb, awak tekan. Awak tekan supaya breadcrumb yang melekat, breadcrumb tu melekat. Okay, dah ya. Bila kita dah siap breadcrumb, kita dah siap, rasa dah okey, dan kita angkat. Angkat dan buang sedikit excess breadcrumb dan kita letak dekat. Okey. Okey, jadi tangan saya yang kanan basah, tangan kiri masih kering. Jadi saya boleh continuous bekerja dengan apa. Jadi tak adalah breadcrumb melekat macam tangan ni yang awak nak goreng. Jadi sekarang kita nak goreng. Pasti kita akan goreng kita punya ikan. Okey. Yang tadi ikan yang sebelah tadi kita dah buat, dah breaded. Untuk ikan satu lagi kita just, kita nak buat pan fry, jadi kita akan lightly coat water sikit saja, coat dengan tepung. Kita tak adalah banyak sangat, just sikit tu ni, kemudian sikit tu. Alamak, sorry. Habis ni. Okey. Just lightly dust gitu-gitu sikit-sikit. Lepas tu dah. Kita ya. Sebab kita, tapi first thing tadi saya dah season, jadi kita light saja, jangan banyak-banyak sangat. Okay, akhirnya tangan saya kotor. Okay, yang atas ni kita dah, ini kita SBP atau standard padding procedure. Kita dengan breadcrumb. Yang bawah ni kita just coat tepung dan kita guna untuk pan frying. Ini untuk deep fry dan ini untuk pan fry, shallow pan frying ataupun pan dia. Kita tak pakai minyak yang banyak tu. Okay. Okay, kita dah letak minyak, kita dah panaskan minyak. Kita nak tahu macam mana minyak tu dah okey untuk menggoreng. Maksudnya kita akan ambil sedikit breadcrumb, kita letak ke ni. Kalau dia terus menggoreng, maksudnya dia dah cantik tengok. Dia dah tu, boleh kita terus menggoreng. Yes. Okay, maksudnya minyak dah pas, dah panas, kita test dengan breadcrumb. Okey, dia naik nanti. Okey, buang excess tu dan kita masuk pelan-pelan je. Berhati-hati menggunakan minyak panas. Kalau awak rasa tak yakin, boleh slowkan api tapi jangan sampai padam. Tunggu okey, kita letak. Okey. Okey, ikan masak tak lama, tak perlukan sampai setengah jam apa. Below 10 minit dah. Okey. Okey ya. Kita kena pastikan, kita kena letak kuantiti ikan tu jangan terlalu banyak, sebab apa? Sebab ya, sekejap aje. Sekejap aje kita punya breadcrumb dah then golden. Sebab ikan tak perlu lama untuk masak.
Okey, sekejap lagi saya angkat dan buka lagi. Okey, just nice. Tengok colour dia. Golden brown. Okey, kita ambil penapis kita, kita letak dan kita set aside untuk kita toskan ni punya minyak. Okey, padam api. Okey, tadi kita dah buat deep frying, sekarang kita buat pan frying ataupun shallow pan frying. Okey. Kita pastikan suhu api itu sama juga. Kita ambil apa bawang ke apa, just letak. Kalau belum macam belum lagi, kita let low. Kenapa kita kena api yang panas? Dan kita akan goreng pada bahagian, kita akan letak bahagian kulit dahulu di bahagian bawah supaya kita nak garingkan bahagian kulit dia dulu. Okey, jangan letak bahagian isi dekat dia mula, kita akan letak kulit bahagian bawah. Okey, dah nampak dah smoking point dia. Jadi kita akan letak, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita letak sedikit, saya letak sedikit apa ni, garlic as a additional flavor. Kawal je semua. Okey, saya tekan ni sebab kenapa, saya nak pastikan ikan ni dia melengkung. Dia akan melengkung. Jadi saya nak semua dia punya ikan tu kulit dia garing. Semua garing. Sekata. Okey. Jangan lama-lama. Okey, kita balikkan sikit-sikit lagi. Ikan tak payah gorengkan. Kalau ada isi saya tak payah lama-lama sebab ikan dah cepat masak. Dan kalau boleh gorengkan ni, kita jangan selalu baliklah. Kita biarkan satu side tu 1 minit atau 2 minit. Depend pada saiz ikan. Ya, saya minta ikan kecil. Jadi saya more below than 1 minit saya kena balikkan lah. Saya dah masak dan saya akan letakkan di sebelah ikan tadi, ikan saya goreng tadi. Okay, next step kita akan buat coleslaw. Coleslaw sebenarnya consists of dalam dia ada kubis, carrot dan bawang. Okay, yang ni kita chop. Yang ni kita chiffonade. Ini pun fine julian. Yang ni kita chiffonade. Nanti ribbon cut. Okay, jadi sebelum tu, sebelum kita jom, kita kena rendam dia dengan cuka dan gula. Apa-apa cuka yang awak rasa awak nak pakai, tapi kami ada cap jalin ni. Iklan tidak berbayar. Dan kita ambil gula sedikit. Ya, sedikit ya. Dan kita gaulkan.
Okey, tujuan kita letak cuka ni supaya kita nak buang excess moisture dalam kobis ni dan bagi rasa. Okey. Kita biarkan dia sekejap. Lepas tu kita akan drain, kita akan buang excess apa ni? Excess vinegar tadi. Lepas tu kita akan campur dengan mayonis. Okey, kita dah buang kita punya vinegar, excess vinegar tadi. Sekarang kita akan campur mayonis. Mayonis agak-agak ikut sukatan sampai dia kita combine je lah. Kita jangan terlampau banyak sangat mayonis, nanti dia macam masak lemak kobis pula. Okay, jadi kita just saya pakai sukatan satu ke dua tablespoon. Oh sorry. Dan kita just okay, kalau awak rasa nampak tak macam kurang, awak boleh tambah sikit lagi. Okey, jangan lupa. Okey. Jangan lupa kita kena season sedikit. Jadi kita letaklah garam dan white pepper sikit. Okey. Dah lupa mayonis saya. Dan kita siap. Dia just bind, kita tak nak dia terlampau banyak sangat mayonis di water macam masak lemak. Okey. Proses berikutnya kita akan buat tartar sos. Okey. Tartar sos biasanya kita makan dengan fish and chip. Okay, bahan dalam tartar sos kita ada chop onion, chop gherkin, tapi kita hari ni kita tukar gherkin, kita tukar kepada jalapeno. Okay, jalapeno. Jalapeno, bukan jalapeno ya, jalapeno. Kemudian kita ada capers. Capers macam ni ya. Okay, capers. Dan chop parsley. Dan yang ni macam pokok dalam krim tu, inilah fresh dill. Dan sebiji telur rebus. Okey, semuanya kita kena chop. Yang ini saya akan tunjukkan cara saya chop. Kasar, jangan chop halus, tapi ikut pada cita rasa. Saya nak biar dia kasar cangkih sikit. Saya biarkan dia. Saya chop sikit saja. Okey, masukkan kita transfer ke dalam bowl. Okey. Okey. Kita dah chop punya telur. Saya tak buat fine chop, tapi kita buat rough chop sebab kita ada rasa tu. Okay, lupa pula dill. Ini pun kita akan chop juga. Chop kasar agak, jangan chop. Dan kita akan campurkan the rest of the ingredient, bahan-bahan tadi. Lepas semua. Last ingredient, lupa saya mention tadi, kita ada mayonis. Okay. Just sama-sama juga, kita just nak bind, tapi mungkin ni lebih sikit sebab kita nak sauce. Mungkin lebih daripada 3. Saya akan habiskan. Ya,
and just mix them well. Kita campurkan satu. Okay, kalau rasa macam tak cukup mayonis, rasa saya pun rasa macam tak cukup, macam tak cukup, kita tambah lagi mayonis. Tapi okay, ikut pada terang. Okay, jangan lupa season salt and pepper. Sama saya akan guna white pepper juga. Okey, untuk kalau rasa nak tambah masam sikit lagi, kita akan squeeze apa saya. Kita kena squeeze. Kita akan squeeze sedikit lemon. Okey, kita buang dengan gigi dahulu. Takut campur dah payah sikit. Dan kita kacau lagi. Okey, rasa ya puan-puan, rasa. Kalau rasa perlukan masin lagi, tambah. Kalau rasa nak pedas sikit, jangan potong cili api pula. Just tak paper. Okey, macam ini ya, kita punya tartar sauce. Okey, kita akan plating fish and chip. Okey, plating fish and chip. Okey, kita ikan kita dah goreng. Ni tu untuk fish and chip lah, sebagai the blender. Kita tartar sauce kita dah standby, dah siap. Kita punya coleslaw pun dah siap. Okey, dan ini kita punya chips. Okey, kita ada waffle dan waffle potato dan potato chips. Okey, kita akan assemble. Jadi, saya gunakan daun-daun segar di ladang. Okey. First thing first, untuk apa ni, kalau nak plating, awak kena pastikan yang mana menghadap ke customer. Contoh macam saya, saya yang akan tutup saya plating ni. Okay, macam saya customer, jadi saya kena tahulah kat mana kedudukan ikan tu. Okay, jadi saya letak daun sekejap. Kemudian, ikan tu saya akan letak situ. Slow mungkin kat bahagian depan. Kemudian lemon. Oh, lupa saya. Okay, ni lemon. Sebelum majlis tadi, kita kena pakai lemon wedges. Okay, kalau ada biji tu, buangkan dulu awal, dah siap. Takut customer tergigit, pahit. Trim melon awal tu, letak kat situ. Ya, kita akan ambil kita punya chips. Dan last sekali kita akan letak sos. Okey, saya akan letak pakai dalam sudu. Just to add effect. Dan kita akan ambil. Okey, kita ubah sikit tadi plating yang asal tadi, yang tadi lain. Okey, kita ubah sikit. Dapat tadi macam messy, tak berata, tak organize. Jadi saya adjust, tukar sikit. Saya letak chips di bawah. Dan sebab kita nak highlightkan ikan, apa? Saya kena highlightkan ikan. Kalau tadi awak tengok, dia punya ikan tu macam tersorok. Jadi sekarang kita nak highlightkan ikan. Jadi kita naikkan ikan tu, kita letak chips di bawah. Kemudian kita letak lemon. Dan last sekali kita akan letak garnishing. As garnishing, kita akan letak fresh dill. Dekat sos. Jadi, kita kemasin je. Ya, fish and chip saya. Okay, kita dah ada protein, kita ada starch, sauce, accompaniment salad, dan kita ada fresh fresh salad.
dan yang paling penting kita perlu ada lemon. Okey, lemon saya cakap dalam bumbu tadi, potongan tu ada menentukan cara nak kita nak perah. Sebab kalau kita potong slice, contoh kita potong bulat, kita nak perah payah. Sebab lemon ni bukan sebagai ada dua tu, satu sebagai hiasan dan satu lagi memang dia akan perah di atas kita punya apa, atas ikan tersebut. Okey, sos benda-benda goreng kalau boleh sos jangan letak atas. Sebab apa? Sampai customer nanti dia soggy, dia tak cantik, tak sedap, tak garing. Kita nak makan keropok yang garing. Kalau kita beli keropok kat kedai pun sos letak asin, kita tak campur. Kenapa? Kita cecah oh, sebab kita makan garing. Okey. Okay, next dish kita akan plating kita punya apa tu? Pan fry tilapia fish. Okay, jadi sebelum tu kita dah ada sos semua, tapi kita actually sayurnya saya akan buat yang lain lah. Untuk veggie kita akan buat yang lain. Okay, kita nak sauté sayur, jadi kita letakkan butter sedikit. Saya ada minyak dulu, minyak dan butter. Kita tak nak straight away butter, nanti dia apa, dia kawal api awak. Tapi kecil saja sangat sangat. Jadi kita letak sikit shallot, chop onion. Garis sikit saja ni minyak. Kita akan ambil herbs. Okey, bila dia telah susun sekejap, kemudian kita akan sauté sayur. Okey, sayur inilah. Ni dah tu kita yang sayur yang kita saya ada ialah ni ialah zucchini dan ni ialah zucchini dan ini ialah carrot. Saya akan masuk carrot dulu. Okey. Kalau gunakan non-stick pan, selalunya awak gunakan yang apa ni, senduk yang ataupun bukan apa, metal, supaya tidak scratch. Jadi dia menjaga dan kehayat awak punya pan lagi lama. Okey, sebab dia nipis saya potong pakai mandolin, jadi dia nipis sedikitnya. Kemudian kita akan masukkan zucchini. Jadi kita add contrast api hijau atau merah. Kemudian season sikit salt and pepper. Dan saya akan letak sedikit cream. Macam saya lemak sedikit, saya ikan, saya just add flavor. Keluarkan api. Dia akan dimasak sekejap. Okey, sebab kita tu ada teknik blanching. Sebab sayur ni saya dah blanch dulu awal, jadi sekarang dia cuma preheat balik, just continuous untuk cooking sedikit lah. Okey, agak dalam bijir. Kemudian tutup api, kita biarkan sekejap. Kita akan plating, kita keluarkan daripada api, kita akan plating untuk kita punya pan fry fish. Okey, okay, kita akan plating. Jadi kita ada daun salad. Ini kemudian kita akan letak sayur itu tadi. Organisekan dia. Seperti saya mention tadi, dudukan mana customer awak nak letak. Okey. Kemudian kita akan letak punya starch. Okey, kita akan letak kita punya chips tadi. Kita goreng. Pulang pada nak letak mana? Situ boleh. Dan the piece of the stone kita akan letak.
okey. Jangan lupa lemon wedges. Dan pastikan awak buang dia punya biji-biji. Kemudian sos. Kita akan pakai tartar sos juga. Kita letak sedikit herbs. Kita akan letak fresh chilli.